Oke, bismillah, kita hitung bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Tarait, mencolok, guys. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ada yang bulat, tapi bukan tekad. Nah, dan di samping kanan saya ada wadah yang berisikan telur kura-kura Ambon. Nah, ini. Dan juga di sebelahnya lagi juga wadah telur kura-kura Ambon serta yang ini. Nah. Dan yang ini telur red iguana. Mantap, yang berjumlah 6 butir telur, guys. Ini dari tanggal 02 Oktober 2022. Dan akhirnya menetas. Mantap. Dan ini aku sudah persiapan untuk inkubator atau wadah, bukan untuk inkubator sih, ini tempat container box untuk mengangkat anakan red iguana yang sudah menetas dari 6 butir telur, menetas 4 ekor. Nah, ini untuk wadah kontainernya aku taruh depan dulu ini. Nah, biar jelas. Oke, kita ambil untuk wadah yang warna hijau telur red iguana. Dan untuk telur kura-kura itu belum menetas, guys. Nah, yang ini aku ambil. Oke, kita angkat ke depan. Ini semalam gelodakan, guys. Warna gelodak-gelodak, guys. Ternyata telurnya sudah menetas, guys. Terpantau 4 ekor, guys. Untuk anakan red iguana. Nah, ini wadahnya aku buka. Oke, kita langsung saja untuk wadah ini, tempat telur ini yang sudah mentas aku masukkan ke dalam kontainer aja biar enggak mencolot. Waduh. Nah, oke, bismillah. 1 2 3. Oke, yuk. Cara tuh kan, guys, loncat. Nah, ini dari 6 butir telur, guys. Ini yang terpantau menetas ada 4 ekor ini, guys. Tuh karakternya. Itu yang masih di dalam. Nah, ada 4 ekor tuh. Tuh kan. Mantap. Menetas di awal tahun baru 2023. Ini untuk cangkang telurnya sudah kepong ini. Ada 4 butir cangkang telur. Oke, kita sisihkan dulu. Ini tersisa 2 butir, guys. Telurnya gede-gede, guys. Kayak telur ayam kampung, guys. Tuh. Nah, ini ada yang masih ada sisa stok pakan warna kuning itu yang di bawah perut. Nah, ini aku pakai pasir medianya penetasan. Itu kan sebagian. Nah, ini aku angkat, aku cek sisa makanannya yang di bawah perut itu masih kotor, guys. Nah, kelihatan. Nah, itu tercampur sama tanah, guys. Tidak bisa keserap masuk dalam perutnya ini, guys. Nah, kita cek. Nah, ini sudah masuk semua. Ini tinggal sedikit. Ini dari tanggal 02 Oktober hingga 04 Januari 2023. Dan yang ini, ini sudah masuk semua, nyerap masuk ke dalam untuk sisa pakan yang berbentuk bulat, bulat kuning. Oke. Dan sisa 2 ekor butir, 2 butir telur ini. Nah, ini aku pisahkan saja nanti. Ini
untuk yang sudah menetas aku taruh kontainer, dan yang dua butir telur ini aku biarin aja di tempat itu, cuman nanti aku masukkan ke dalam. Busuk guys, balik tadi wireng-wireng guys. Soalnya aku pakai media pasir tanah. Oke, mantap. Kayaknya juga ada minus ini. Pastinya nggak tahu. Kita nanti langsung kasih air aja, kita bersihkan biar kelihatan. Bisa ketok wireng ini. Nah, dan ini ada minus di ekor, ada kerendung, nggak bengkok. Ini sisa dua butir telur. Ini aku nanti aku pindahkan ke dalam ruangan di dalam rumah dari tanggal 02 Oktober 2022. Satu persatu kita angkat. Nah, ini gosong kabeh guys, campur pasir tanah wis gak ketok warnane. Nah ini guys, oke, karakter mantap, defend guys. Nah, sedikit menyerang guys. Nah tuh kelihatan kan. Nah, fighter. Oke, kecil-kecil sudah dapat, sudah membentuk karakter. Tuh kan, yang ini tuh ekornya nyepet-nyepet itu. Nah, melawan guys, melawan guys. Nah ini guys, oke, karakter mantap ini, fighter. Cuman ya ekornya sedikit bengkok guys, tuh kelihatan kan. Nah ini anakan dari indukan super red sama red ini guys. Ya, nanti ini aku mandikan biar kelihatan jelas. Dan untuk telur ini nanti aku simpan di dalam aja. Ini coba aku angkat telurnya, besar banget, mirip telur ayam kampung. Tuh kan, mantap. Ini dulunya indukannya bertelur 26 butir, menyisakan 6 butir aja, dan akhirnya menetas 4 ekor. Oke, kita tutup. Nah, kita coba main, ajak main ini baby iguana, tuh karakternya. Defend guys, sedikit menyerang guys. Tuh kan, kita buat mainan. Nah, ini yang satunya ini yang ekor agak bengkok. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini, menetasnya telur red iguana. Tetap jangan lupa dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Harus satwa mantap.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat di tahun 2023. Oke. Okay.